Oke, halo, halo, assalamualaikum. Oke, saya harap semua sehat dan semua dirahmati dan diberkati dan stay safe semua ya. Keadaan COVID di Malaysia ini masih lagi agak merungsingkan. Oke, alright. So, sebelum kita mula sharing, kita mulakan sharing kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada Rasulullah besar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, alright. Okey, seperti biasa, apa yang saya ingin tekankan, kita hanya apa yang saya selalu sharing kepada market structure, okey, pada market structure, dan kita hanya fokus pada satu set, kita hanya fokus pada beberapa setup sahaja, okey, iaitu sahaja setup yang basic. Okay, so dia ada, dia buat kenaikan dan dia buat pullback. Okey, dan dia buat kenaikan melepasi hari ini, dan kita akan menunggu di sini. Okey, di sini lah kita ambil yang the best aja. Okey, kita akan menunggu di kawasan sini. Okey, alright. Dan sekiranya okey, bila price pun turun, kita akan tunggu di sini dan harapkan dia, dan sekiranya dia back out, kita cut loss. Okey, bersama juga untuk kondisi sell, dia buat penurunan, dia buat pullback, dia buat penurunan melepasi low di sini, kita akan menunggu di sini. Okey, kita akan menunggu di sini dan mengharapkan price datang balik untuk cari entry kita di sini dan dia turun. Sekiranya dia naik dan break atas ini, kita cut loss. Okey. So ini adalah satu setup. Ini saya panggil, kita panggil setup A sahaja. Okey, ini kita panggil sebagai setup A ataupun setup. Okey, setup A ataupun setup 1. Okey, so kita dah ada satu setup. Right. Dan seterusnya kita ambil setup reversal. Kita dia buat kenaikan dan dia buat penurunan, sama je structure dia. Dia buat kenaikan. Okey. Dan kita menunggu di sini. Kita menunggu di sini. Kita mengharapkan dia turun. Okey, dan dia turun, tiba-tiba dia breakout. Okey, dia breakout. So bila jadi macam ni, kita kena cut loss lah kalau kita ada entry buy. Dan kita akan menunggu balik untuk setup counter di sini. Okey, so ini akan jadi ada dua entry lah, sama ada di sini ataupun di sini. Okey, sama ada dia datang sampai sini saja ataupun dia boleh pergi sampai sini. Okey. So the best yang sini lah. Okey. Dan kita mengharapkan dia meneruskan penurunan. So, sama juga untuk case sell. Okay, contoh tadi macam ni, dia buat low, dia buat A, B dan dia buat C. Okay, kemudiannya kita menunggu sell di sini. Okay, dan tiba-tiba price naik. Price naik, okay, dan breakout. So kita cut loss kita punya sell. So, kita ada zone menunggu balik untuk zone menunggu, kita ada di sini. The best zone dia di sini. Okay, the best zone untuk menunggu dia adalah di sini. Tapi dia sama je case dia.
dia ada dua peluang entry, satu di zone sini, satu dan di zone sini. Tapi di zone, the best zone dekat sini lah, dekat kotak hijau ni. Dan kita mengharapkan price turun. Okay, price turun dan pergi. Okay, so ini adalah, ini dua kita panggil sebagai setup B ataupun setup 2. Okey, setup B ataupun setup 2. Lepas tu kita ada setup yang ketiga. Okay. Yang ketiga dia sama je. Mula-mula dia jadi macam ni, dia jadi A, dia jadi B dan dia jadi C. Okey, setup biasa. Okey, sekejap eh, saya patah balik. Setup 1 adalah nombor setup. Setup 2 adalah setup counter. Ni setup untuk kita counter baliklah sebab dia jadi macam ni kan. Dia jadi macam ni. Dan untuk kita counter balik. Untuk counter balik yang kita masuk buy lah ni. So kita counter dengan sell. Okey. Dan untuk setup C atau setup ketiga, dia dah buat, dia dah jadi macam ni. Ok, dia break sini, dia buat, okay, buat macam ni. Dia jadi setup nombor 2 eh. Dia jadi setup nombor 2. Dia jadi setup nombor 2. Dia jadi setup B. Dan kita menunggu untuk sell. Tiba-tiba dia naik dan kita akan menunggu sell, tapi dia fail. So kalau dia breakout, kita cut loss, maka kita akan menunggu dia sama, jadi zone yang sama. Okay, zone yang sama untuk kita buy. Okay, so pertama dekat sini dan kedua dekat sini lah, lepas zone dan dia pergi. Untuk setup ketiga ni, untuk setup ketiga ataupun setup C ni, saya tulis dulu setup C ataupun setup 3 merupakan setup counter bagi setup B. Okay. So setup A yang ni, setup asas, setup basic. Kalau fail, kita counter dengan setup B. So, kalau B fail, kita akan counter dengan setup C. Okay. So, untuk setup C ni, kalau lagi cantik, bila dia naik ni, dekat sini, sebab warna orang ni. Sebab warna orang ni. So, dari sini, kita menunggu sell dekat sini. Dia naik dan dia breakout, kita cut loss je. Dan dia terus naik, melepasi high ni, ini lagi cantik. Untuk kita tunggu di sini ataupun di sini, untuk kita counter balik kita yang kita lost tadi. Ok, alright. So ini, so kita hanya, kita pegang 3 setup sahaja. Setup A, setup basic ni A, setup counter, setup A, setup B dan setup C. Okay. So seperti biasa saya menggunakan record chart. Okay. Untuk record chart ni, okay, kita akan nampak dia akan buat candle yang sampai tak je. Okay, contoh. Okay, dia dapat. Okay, macam ni dia naik dan tiba-tiba dia buat satu candle. Okay, macam sama je. Okay, so masa ni, masa dia buat, kalau dia buat just satu candle merah, lepas tu dia buat balik satu candle biru. Okay, kemudian terus buat candle biru.
kita yang sini kita nampak seperti A, B dan C kan. So kita akan menunggu dekat sini lah. Tapi kalau just satu candle sahaja, tidak ada QR, boleh abaikan, jangan enter di sini. Kecuali dia ada support lagi dekat sini, nanti saya tunjuk dekat chat. So untuk memvalidkan macam, untuk memvalidkan pattern A, B dan C, okay. So saya nak, kalau boleh kita ambil yang macam ni. Maksudnya dia buat, alamak, sorry, dia buat bu, yang bu ni tak kisah dia naik berapa bu. Dan bila dia buat candle bear, sekurang-kurangnya biar dia buat 2 candle. Okay, sekurang-kurangnya dia buat, sekurang-kurangnya dia buat 2 candle. Dan kemudian baru dia naik balik. Buat C. Okay. Right, so yang ini baru kita anggap dia sebagai A, B, C. Okay, so dekat sini lah yang kita akan tunggu. Boleh je tunggu kat atas ni, tapi the best, the best dia tetap dekat bawah ni lah. Okay, so ini zone yang, zone yang, yang boleh nak entry sebab dia akan jadi resistant, bukan support eh. Tapi kita nak yang best, kita nak tunggu dekat sini. Okay, so cari yang dua, yang ni kalau boleh abaikan. Okay, jom kita tengok rainbow chart. Okay, so saya buka rainbow box 10 eh. So saya tak nak kita tengok 2-3 box, just kita fokus pada satu box saja, terpulang box 10 ke berapa-apa box pun tak kisah eh. Jadi kita tengok hari ni dah 29, so kita ambil minggu lepas lah daripada 23. Ok, kat sini, ok, kat sini kita tengok kita buat A, lepas tu dia ada 2 candle eh, ada 2 candle. So kita tahu ini adalah zone dia. Okay, ini adalah zone dia, zone besar dia, dan lepas zone adalah di sini. So biasa kalau ada shadow ni, shadow ni main peranan ni. Okay, kita dapat tak entry kalau kat sini. Okay, sekejap kita ambil body saja, kita nak ambil shadow tak apa. Okay, kat sini kita dapat entry eh. Kalau entry lagi sekali, take out, kat loss. Lepas tu dia patah balik, masuk balik kat sini, jadi zone dia kan sell. Tapi dapat so dekat atas ni dia buat lagi kenaikan, dia turun dengan 2 candle. So kita boleh ambil sini, makin body dia. Dan dia bagi kita entry yang scalping eh. So dekat sini dia turun, dia turun 1-2-3 candle. So dia naik, kita tak ada ABC ni eh. Kita tak ada yang ni, dia naik, dia naik, dia turun. Yang ni tak beri atas ni. So yang ni dia turun dan dia naik 2 candle. So ini adalah the present kita untuk set. Sebab kita dah nampak ABC dia dah break sini, dan dia bagi kita. Kemudian yang dekat sini pun sama, kalau scalping dengan 2 candle, PC nya tak ada, so kita tak ambil. Lepas tu yang ni dia turun, dia buat 1 candle je, kita tak ambil. Okay, yang ni dia turun, turun dulu 3 candle, so kita tunggu dekat sini. Lepas kita nampak A, B dan C, dia turun. So dia datang balik ambil dekat sini, dia ada pergi. Kemudian yang ni pun sama, dia turun dengan 4 candle. Lepas tu dia turun dengan 4 candle, dia naik
dan dia klik atas ni nampak sebagai A, B dan C dan kita enter. Okey. Alright. So lepas tu dia naik lagi, dia dah tak buat C. Okey, dia dah tak buat C. Dan dekat sini dekat sini dia turun, naik satu ganda je kita tak ambil. Dan dia turun lagi. Dia turun lagi dekat sini. Kita marking. Dan kita marking dia turun terus. Dia turun terus tak ambil itu punya entry. Kat sini baru dia bagi. Hari last, hari Jumaat itu baru bagi sikit. Okay. So dekat sini pun sama, ini dia turun. Kita nampak yang besar punya A, B dan C. Okay, kita boleh ambil. Kita boleh marking. Okay, kita boleh marking. Dan dia naik A, B dan C. Dan dia break yang atas ni mula-mula ni. Last sekali dekat sini dia break. Okay, so kita boleh marking kat sini. Edit sebagai A, B dan C. Dan dia datang, kita entry by. Tiba-tiba dia break up saja. Kita cut loss. Dan dia mari balik ke zone sini. Dan, tapi the best dia kalau macam ni, dia dia break dan dia akan jadi zone dia jadi besar lah. So the best dia dekat sini lah, candle blue. Okay. Dan dia break, dia bagi kita setup. Kita entry kat sini sebagai setup A, setup 1, dan dia break up. Kita masuk sini sebagai setup. Setup apa? Setup B. Setup B. Okay, dia entry sebagai setup B. Lepas tu dia turun. Ini aku candle je. Turun. Dia naik. Dan kat sini kita tak ambil B ni, kita tak ambil sebab walaupun dia jadi A, B, C, tapi dia reverse dengan satu candle saja. Tapi yang atas ni kita boleh ambil. Nampak dia turun, dia reverse dua candle, kita boleh marking. Okay, dia turun, dia tak break lagi, tak valid lagi. Kemudian di sini baru dia break dan ini valid. Lepas tu kita marking dulu dekat sini. Lepas tu dia naik. Dia turun, tak ada ABC ni sini, tak ada ABC. Dan dia turun, dia naik ni kita tak ambil pun. Kemudian dia break. Dia break sini, so kita nampak sini. Sini kita boleh marking. So ini adalah A, ini adalah B dan kemudian dia break. So kita dapat scalping. Yang ni dia datang lagi sekali dekat sini. Ini sebagai A, ini B dan dan dekat mana dia turun? Form. Sini sebagai C. So dia nak cari balik kita punya B. Okay. Lepas tu dia turun. Dia A. Ini sebagai A, ini sebagai B. A, B. C tak ada lagi. Lepas tu kat sini kita boleh marking. Sebab dia lebih banyak. Tapi C dia dekat sini baru jadi C. Dan kita menunggu di sini. So dekat sini pun sama. Kita ada A, kita ada B. Ada backup dekat sini. Lepas tu marking sini je. Dia dah jadi C. Dan dia datang backup kat loss counter sebagai setup B. Faham? Tapi ini dia datang ambil yang kat sini, dia terus terjun. Tapi kalau kita counter pun kat sini, kita dapat. Kita tetap juga dapat. Okay. Alright. Lepas tu okay, untuk satu candle ni, kalau kita nak menunggu juga, kita mesti sekurang-kurangnya ada support macam ni. Dia dah ada yang ni, yang reverse 3 candle macam ni. Tiba-tiba dia satu ni, tengok ke belakang. Kalau tak ada, jangan. Kalau tak ada, macam contoh yang dekat sini, dia reverse 1, kat sini tak ada. Tak ada yang 2 candle. So, kita jangan ambil. Lepas tu, okay, yang mana tadi, okay, yang ni. Okay, yang ni. Dia reverse, dia ambil B atas ni, dan dia turun. Lepas tu yang ni, dia datang sekali lagi. Dia datang sekali lagi. Dan dia break. Ni dia break. So ini dia buat A, B, C. So marking dia. Sebab dia buat dua reverse,
Hakim B. Kapal. Kat sini dia buat buat reversal. Buat reversal tapi tak ada candlestick, so dia tak masuk. So kat sini pun sama, dia buat naik-naik, dia turun, dia buat reversal, dia pun tak masuk. So kat sini 1 2 10 marking A B C, dan dia datang sini cut loss. Dan dia datang sini cut loss. Okey. Dia datang sini sebagai cut loss dan dia masuk. Nampak tak? Dia cari kat mana ini zone dia, dia cari yang bawah. Pom. A B C, saya lukis dengan trend line lah baru kita nampak. A B dan C. Okay. Kita menunggu sell di sini. Macam biasa kita menunggu sell di sini lah sebab kita nampak A B C. So dia naik, dia breakout, cut loss. So bila dia breakout macam ni, zone kita menanti satu di sini dan satu lagi di bawah sini. Macam ni. Kemudian dia pergi. So ini adalah setup B. Okay, ini adalah setup B. Setup C mana, dia tak jumpa setup C. Okay, lepas tu dia buat kenaikan, dia buat A, B, C. A, B, C. Kat sini A, B, C. Dan dia datang ambil ni news, datang ambil entry B pampusan. Lepas tu kat sini, kat sini kita ada A, B dan C. Ha, ni shadow, ni zoom besar dia. Dia ambil zoom besar sahaja. Dia ambil, dia tak ambil, dia ambil zoom besar sahaja. Ni shadow, ni shadow, ni yang shadow kacau. So, tapi tak apa, kita abaikan. Lepas tu dia buat A, dia buat B, dia buat C. So kita mati lagi B kat sini. Ambil dia bagi satu candle je. Okay. Kemudian kat sini dah tak ada, tak ada ABC. Sini tak ambil sebab dia satu candle je yang reversal. Dia tak akan ambil, dia tak nak ambil di situ eh. Lepas tu dia naik kat sini, dia turun, dia break bawah sini, dia break. So ini valid sebagai entry. Dan dia break up, dia cut loss. So zoom besar dia dekat mana? Dekat sini. Okay. Kita ada A B ada C dekat sini. C yang ni pak pak pak, kita menunggu di sini dekat loss dan kita menunggu lagi sekali di bawah sini. Dia akan ambil dan dia terus pergi. So ini pun sama, kita nampak A ada satu batang je tak bayar. Ni ada dua batang, C tak ada pula. So yang ni, ni C ada. Contoh kita tunggu dekat one shadow news. So ni dah tak valid sebagai B. Tak apa, kalau kata kita tunggu ini sebagai B. Okay. Average ni kita tunggu sebagai B. And the backup kita tunggu balik. Kita cut loss. Kalau kita sell, kita cut loss. Dia dah terbalik, kita enter, bye. Terus dapat. So ini pun sama, tak datang ambil balik, dia ambil yang atas ni je. A, B dan C, dia ambil atas ni je. A, B dan C pun sama, dia ambil atas ni je. So gue memang boleh entry. So macam tu je. Sekejap saya nak tunjuk on setup. Setup saya nak tunjuk setup apa. Ini A, B. Ok, contoh kita ambil yang kita ada, kita ada A, B dan C. Ok, kita ada A, B dan C. Dan kita menunggu, the best kita tunggu dekat sini lah.
dan dia backup. Kita masuk buy dekat sini, dia backup, terus bagi lagi sekali dan dia bagi lagi sekali dekat sini. Untuk set ini setup, mula-mula kita tunggu ini setup B ya, setup 2. So B setup B kita tak jadilah. Ini setup 1 dan setup 2 sahaja. Setup 1 kita kita dapat sebenarnya, tapi tak apa, kita cut loss. Kita cuba ni dan dia datang balik ambil tu setup B. Mana setup? Saya nak tunjuk setup 3. Setup C. A, B, C. A, B, C. Kita menunggu setup 1 di sini. Tiba-tiba dia backup ke atas, so kita akan enter dengan sebagai setup, kita akan tunggu sebagai setup B. Dan kita buy dekat sini. Tiba-tiba dia backup. Okay, tiba-tiba dia backup dan kita masuk balik untuk setup ketiga. Macam tu. Tak ada yang cantik lah. Contoh. Okay, contoh dekat sini sama, kita ada A, B dan C yang kita menunggu sell di sini. Dia naik, dia breakout. Okay, dia breakout kat sini. So, kita menunggu di sini untuk setup nombor 2 buy, dan dia datang ambil lagi sekali. Oh, kemudian dia datang kali ketiga, kali kedua dia breakout. Setup B kita breakout dan dia bagi kita entry setup ketiga. Ok, kat sini A, B dan C. A, B, kejap ni saya tak nampak setup A, B. Ok, kita menunggu buy di sini. Ok, dan dia datang, dia breakout. Lepas tu kita menunggu sell di sini. Oh, tak boleh, ini tak boleh. Ini tak jadi. Ah, okay, jadi. So kita ada A, kita ada B, kita ada C. Kita buy di sini. Okay, kita ada buy dekat sini dan dia backup. Lepas tu kita menunggu the best area untuk kita masuk setup B. Dan setup B backup, cut loss juga dan dia masuk balik untuk menjadi setup C. Macam tu. Okay, lagi ada lagi tak? Ini pun A, B, C. Masuk bar setup A, breakout counter lagi sekali. Yang kita tunggu di sini the best soon, dan dia breakout, dia jadi setup nombor 3, setup C. Sini A, B, C, kita tunggu kat bawah ni. Oh, ini setup biasa saja. Ini setup biasa. Okay, yang ni bawah ni sebab kita ada A, B, C. Dia masuk, kita tunggu sell di sini, breakout setup B eh, ni. Ini setup B. Lepas tu sini, alright, sini on breakout, terus ambil entry kita kat setup C. Yang kita menunggu setup B, yang kita menunggu lagi sekali untuk setup B di sini. Tunggu dia naik, orang dia bagi satu candle dan dia breakout, dia jadi setup C. Okay. Ha, kalau dia biasa kali pertama dia bagi setup B, biasa dia jadi. Sekali kedua tu kalau fail, sebab kita boleh entry lagi selagi dia tak lepas ni, boleh entry. Jadi tiba-tiba dia breakout, kita cut loss dan kita ambil setup C. So itu tiga setup eh. Kita tengok A, B, C. So the best B dekat sini. Okay, so setup A bagi satu candle, breakout, breakout dekat sini, terus bagi setup B. Dan kemudian dia datang balik, dia breakout, dia bagi kita setup C.
So macam tu je lah anda nak praktis. So macam sini ada yang tidak ada ABC. First, handle, reverse, okay, boleh ambil yang dapat. Okay, so kalau boleh yang macam ni, ni satu handle je. Kalau satu handle je ni, abaikan. Tapi kalau dia ada backup, macam ada B yang valid macam ni kat sini, boleh entry. Boleh untuk cuba entry. Kalau dia just single-single dia je, cuba hati-hati macam kat sini. Memang kadang-kadang dia bagi, tapi kalau dia single macam ni, abaikan, bahaya. Okay, macam contoh kat sini, kat sini dia bagi ni A, B, C. Tak bagi ni, dia blackout terus ni. A, B, C kita nak buy kat sini. Kau untuk blackout terus. Kau sama ni A, B, C blackout terus. Ini dia bagi, tak bagi lagi. Sebab kita makin dekat body, dia tak bagi. Okay, so yang satu candle berhati-hati. Kalau dua candle, boleh, boleh tunggu to entry. Breakout, ini satu candle last kali. Ini breakout. Kalau anda entry satu candle pun sama je. Dua breakout, tunggu je lah dekat sini balik. Okay, tapi kalau boleh abaikanlah yang kira, berhati-hatilah kalau anda nak entry. Okay, kalau satu-satu candle macam tu, sehingga berhati-hati. Okay, sehingga berhati-hati. Kalau satu candle macam ni, reverse just satu candle macam ni untuk entry, sehingga hati-hati. Tapi kalau backup, cut loss je lah. So stay kat zone dia, boleh guna untuk bagai zone counter. Dia hati-hati kalau satu candle. Lagi-lagi kalau dia duduk macam ni, okay. Ni ada support macam ni, okay sikit nak masuk, okay. So kalau satu candle, sila hati-hati. Sebab kita main box kecil, ni box 10. Kalau kita tengok box 5 lagi lah. Ni goal eh, ha, lupa. Ni goal, okay. So kita tengok eh. So ini ada dua. Di sini ada dua. Dua reversal. Ini ada satu saja, A, B, C satu je reversal. Dan dia backup ke atas, okay. So kat sini pun sama. Kita nampak ada, ada A, B, C. Oh, dia turun ke bawah sini. Oh, breakout datang ambil shadow. So kalau boleh tunggu tempat-tempat yang ada dua atau tiga, dua lah sekurang-kurangnya dua. Kalau satu tu bahaya sikit. Okay, so itu saja untuk perkongsian, untuk perkongsian kali ini. Pun sama, satu je. Kita tunggu kat bawah ni, breakout, masuk setup. Lepas ni ni breakout, kita tunggu A, B dan C. Kita masuk tunggu setup A, breakout, masuk setup B. Datang lagi sekali, masuk dengan setup B. Breakout atas, masuk setup C. Tu tu tiga setup. Setup A. Setup A. So setup A pun sama, dia ada dua zone juga. Dia best zone yang dekat bawah lah, okay. Setup B, counter pada setup A. Setup dan setup C adalah counter kepada setup B. Okay, alright. So itu saja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa tanda sokongan anda kepada saya. Jangan lupa tekan button subscribe.
dan saya doakan semoga semua sentiasa profit dan sentiasa sihat dan dirahmati. Semoga kita semua dapat keluar daripada musim-musim pandemik sekarang ini. So itu saja, diharap membantu anda semua. Salam sayang daripada saya. Stay safe, stay safe dan stay safe. Okay, jangan lupa subscribe kan. Assalamualaikum, bye bye.